Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Malam ini adalah malam yang bersejarah dan saya ingin bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucap setinggi-tinggi junjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan juga keluarga saya, staf, pemain bola sepak semua sekali. Tetapi yang paling penting sekali, kami yang berdiri di sini pada malam ini ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada anda semua. Jadi, dalam kehidupan ada dua benda. Satu adalah kita sentiasa ada peluang yang kedua. Kita sentiasa diberikan peluang. Jadi pada saya, kalau kita sekali-sekala ada kalah, perlawanan ataupun benda tidak menjadi, apa yang penting adalah gambaran yang lebih besar, iaitu adalah kejuaraan Liga untuk kali 6 berturut-turut. Ingat, jangan sesekali cepat berputus asa kerana 50%, 50% of something is better than 100% of nothing. Jadi yang paling penting sekali, saya lagi sekali ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua penyokong. Anda adalah sebab mengapa saya setiap tahun rela berkorban segala-galanya untuk pastikan senyuman yang di sini akan sentiasa lebar. Muafakat itu berkat Allah berkati Sultan. Hidup Johor dan hidup JDT. Terima kasih. Berjunjung kasih Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Johor. Tuan Duli Yang Amat Mulia Tengku bersama dengan kejuaraan yang ke-6. Para penyokong sekalian, sama-sama kita onkan handphone kita. Sebenarnya dengan sambutan neon pada malam, kita onkan handphone kita. Sama-sama kita tunjukkan kepada Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota dan juga pemain-pemain pasukan Johor Darul Takzim betapa meriahnya, betapa hebatnya, betapa besarnya penyokong-penyokong pasukan Johor Darul Takzim. Duli Yang Amat Mulia Tengku, inilah hadiah daripada para penyokong kepada Duli Yang Amat Mulia Tengku. Jadi pada malam ini, sempena sambutan kejuaraan yang ke-6 ini, saya tidak mahu anda terlepas detik ini. Di mana detik yang pertama, kita akan sama-sama mengeluarkan handphone, sama-sama kita rakamkan detik ini di atas pusat latihan pasukan Johor Darul Takzim. Baiklah, kini ini seterusnya akan diteruskan ke jam yang terdapat di dataran bandaraya Johor Baru ini. Jadi kepada anda semua, pastikan anda keluarkan handphone kerana benda ini adalah pertama kalinya dan juga julung kalinya dibuat di negeri Johor. Ini adalah hadiah kami kepada anda semua. Terima kasih kepada penyokong-penyokong pasukan Johor Darul Takzim yang telah berada di belakang pasukan daripada tahun 2013 sehinggalah kejuaraan yang ke-6 ini. Baiklah para penyokong Johor, adakah anda bersedia? Ayo kita gamatkan dataran bandaraya Johor ini dengan lautan geraman. Luaskan kuasamu! Luaskan, sama-sama kita saksikan. Para penyokong sekalian, sama-sama kita saksikan di hadapan pusat latihan pasukan Johor Darul Takzim. Ya.
And you for me, so happy we're together.
Yeah.
Yeah, this.